Tidak ada soalan tambahan. Seterusnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Dato' Haji Muhammad soalan Salim. Soalan tambahan Pasir Mas. Ya. Sila Pasir Mas. 30 saat. Terima kasih Dato' Speaker, Berhormat Menteri. Saya ingin tanya, berhubung dengan perkhidmatan yang ditawarkan oleh kaunter JPJ, kenapa di sana ada limit perkhidmatan yang ditawarkan oleh ETC cawangan JPJ dengan pejabat JPJ itu sendiri? Kerana ada setengah perkhidmatan yang ditawarkan di JPJ, sebagai contoh tamprin untuk penukaran geran, sebagai contoh nak ambil nak tukar kereta baru ke kereta lama dengan menggunakan nombor yang sama, boleh dibuat di JPJ itu sendiri, menyebabkan setengah negeri beratur begitu lama. Kalau di Kelantan, sebelum subuh lagi Berhormat Menteri, setelah pun ada yang beratur di pejabat JPJ. Terima kasih. Cik Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya JPJ sedang meneliti perkara-perkara seperti mana yang disebutkan oleh Yang Berhormat. Apa yang penting ialah, kalau kita lihat perkhidmatan yang ditawarkan oleh JPJ, ia adalah satu perkhidmatan yang lengkap. Khususnya dalam hak pindah milik, hak milik kenderaan itu. Itu adalah satu perkara yang sangat penting. Sebab itu kita mensyaratkan dia mesti menggunakan tamprin. Kalau tanpa tamprin, seperti mana kita lihat dalam MySikap, kita boleh buat pembayaran lesen saman tidak ada jadi masalah. Tapi apabila berkisarkan kepada pindah hak milik, ianya kena ke JPJ untuk disahkan kali pertama bahawa itu adalah orang yang sahih memiliki kenderaan ini. Sebab itu kita masih lagi melihat prosedur untuk dipermudahkan, bagaimana kita dapat memperluaskan. Dan ini antara perkara yang sedang dilihat, dan ini adalah proses digitalization yang perlu dibuat dengan melihat apa ni kesannya, dan juga kalau boleh kita memudahkan urusan rakyat. Itu yang kita sedang buat sekarang. Sekian, terima kasih. Terima kasih Menteri. Sila.